Permisi Pak Brun, ini sengaja di-mute atau emang bagaimana ya Pak? Soalnya dari tadi suaranya nggak kedengeran. Oh gitu? Oh iya, mohon maaf. Sepertinya ada iya, masalah Pak. ya. Oke, okay. oke, okay, okay. baik. Suara saya terdengar ya sekarang ya? Halo? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke, oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi... Uh, kita hari ini akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama tentang analisis pipa paralel. Yang kedua nanti tentang apa namanya tentang sistem pemompaan. Jadi kita nanti menganalisis dua reservoir yang terhubung dengan pipa dan pompa. Oke, kita mulai dari yang paralel. Jadi ini sedikit saya ambilkan dari tugas yang minggu sebelumnya. Oke, kita punya dua buah reservoir A dan B dihubungkan oleh dua pipa, pipa AB dan pipa CD. Oke? Nah, data yang diketahui adalah panjang pipa sama masing-masing 30 meter gitu ya. Kemudian eh, diameternya yang pipa AB itu 100 mili, yang pipa CD itu 50 mili. Kemudian beda ketinggiannya ini ya yang diketahui beda ketinggian antara dua permukaan ini dan ini. Uh, ini besarnya zz setara dengan NRP Anda. Oke, okay. faktor gesekannya juga diketahui uh, sebesar 0,008 dan ini konstan faktor gesekannya. Oke okay, ya. Oke, okay, faktor gesekannya dianggap konstan. Uh, terus kemudian apalagi ya? Hmm. Oke okay. kemudian koefisien uh, kerugian minor di inlet uh, di pipa AB dan pipa CD sama masing-masing 0,5 Di outletnya juga sama ini 1 okay. Nah sebenarnya pertanyaan utamanya adalah Anda diminta untuk menentukan berapa debit yang mengalir di AB dan CD Jadi permasalahan ini sebenarnya aplikasinya di lapangan cukup banyak, utamanya untuk pipa distribusi air bersih semacam itu atau pipa pembuangan air kotor. Nah, pipanya kan harus membentuk jaringan tuh, dia mengelilingi sebuah pemukiman, mau nggak mau dia harus paralel gitu ya, bercabang dan paralel. Itu pipanya PDAM kan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari permasalahan. Uh, real di lapangan seperti itu. Nah, realnya lebih rumit lagi sebenarnya. Oke. Okay? Nah, cuma kita uh, sederhanakan. Oke. Okay? Nah, uh, kemudian apa yang penting untuk kita pahami atau kita kita ingat dalam analisis paral, pipa paralel seperti ini? Uh, yang pertama adalah uh, tekanan A dan C. Lalu tekanan B dan D itu harus sama. Jadi PA, tekanan di A itu sama dengan tekanan di C. Lalu tekanan di B itu harus sama dengan tekanan di D. Kalau ini tidak sama, nanti ada aliran balik. Nah, misalkan begini, B dan D tidak sama. Salah satu lebih kecil. Misalkan B lebih kecil dari D. Itu nanti alirannya dari D akan balik uh, ke B. Oke, dan kemudian kalau alirannya balik itu nanti yang di pipa pipa AB tidak akan mengalir. Oke okay, ya, bisa dipahami ya. Jadi, ini yang penting. Uh, dipahami ini. Oke. Okay. Jadi dalam kondisi seperti ini itu uh, PA tekanan oh sorry, bukan A besar. A kecil ya. PA itu harus sama dengan PC ya lalu satu lagi PDB itu harus sama dengan PDD kalau kondisi ini dilanggar contoh PB lebih kecil daripada PD nanti fluidanya akan mengalir dari tekanan besar ke tekanan kecil jadi nanti ada aliran balik ke sana Nah, kalau ada aliran balik, otomatis nanti aliran dari A ke B ini dia akan ber, berhenti. Oke? Okay? Jadi kalau kondisinya itu dia mengalir secara paralel, itu eh, persamaan apa namanya? Oke? Okay? Kondisi persamaan ini ini harus berlaku. Oke okay ya, harus berlaku. Nah, karena ini sama, oke okay ya. Jadi A dan C ini tekanannya dianggap sama, P dan D ini dianggap sama. Nanti yang menarik adalah uh, PA dikurangi PB itu sama dengan PC dikurangi PD. Jadi delta P-nya harus akan sama. Ya, oke. Okay. Jadi ini saya bersihkan dulu anotasinya kita balik. Oke. Okay. Nah, ini yang harus kita sama ya. Tekanan di inlet pipa AB ini sama dengan tekanan di inlet pipa CD atau dengan kata lain ini ya ini PA sama dengan PC ini ya oke moga-moga kelihatan ini ya ini prinsip yang pertama nah prinsip yang kedua seperti tadi nah selain yang di inlet ini di outletnya juga harus sama, oke outlet pipa AB itu harus sama dengan pipa CD, jadi ini PB sama dengan PD. oke? Nah, ini saya kasih angka dah. nah jika kondisi satu dan dua ini tidak terpenuhi maka terjadi aliran balik dari pipa AB ke pipa CD atau sebaliknya sehingga fluidanya nanti tidak lagi mengalir secara paralel. Jadi kalau asumsinya itu paralel, itu pasti kondisinya harus seperti ini. Kalau enggak nanti ada aliran balik itu ada backflow istilahnya dari pipa e, AB ke pipa CD atau sebaliknya dari pipa CD ke pipa AB. Jadi kondisi tekanan ini harus terpenuhi ya supaya alirannya itu nanti e, apa namanya dia itu mengalir secara e, secara paralel gitu ya. Oke, Jadi paham ya. Nah oleh karena itu maka ini pula yang uh, menyebabkan uh, kondisi apa namanya kondisi aliran paralel itu kondisi pressure drop di aliran paralel itu terpenuhi, oke? Okay. Uh, oke, okay. jadi nanti begini, nah, oke, okay. ini satu lagi ya, ini tadi uh, kesetimbangan tekanan ya, kondisi kesetimbangan tekanan. Ntar ini kayaknya saya ubah aja ya, saya nomori begini ya, kondisi kesetimbangan tekanan ini ya. Oke, Oops, sorry. Nah, yang kedua ini karena kondisi kesetimbangan tekanan ini dengan demikian. Jadi dengan demikian nanti berlaku apa? Nah, apa namanya? P A dikurangi PB ini sama dengan PC dikurangi PD atau dengan kata lain PA dan PB ini kan uh, pressure drop ya pressure drop hmm. atau beda tekanan di pipa AB sama dengan pressure drop di pipa CD. Oke. Okay. Nah, ini bisa kita tulis begini. Delta P AB ya, ini sama dengan delta P CD. Oops, ya. ya, jadi pressure drop-nya sama. Nah, karena pressure drop itu adalah rho G kali head loss. Gitu ya. Ingat ini, jadi, uh, ro kali g, kali head loss pipa AB. Ini CD oke. Okay. Oke, jadi karena pressure dropnya sebanding dengan head loss, maka ini ya. Nah, ini saya pindahin ke sini. Nah, ini kita masukkan, jadi kita substitusi. Jadi delta PCD, delta PAB sama dengan delta PCD. Delta P-nya sama dengan rho gh. Nah, ini karena rho G di kiri dan kanan Ini sama maka ini bisa dicoret Oke okay. Nah ini Jadi nah ini kan Karena pressure drop ini juga Sama dengan row G kali head loss Oke okay, ya Oke okay. Maka ini head loss nya Sama dia Ya oke okay. jadi head loss Oh sorry sorry eh uh, nanti akan kita detailkan lagi ya oke okay. jadi uh, sebentar ini sampai sini aja nah, sampai sini aja nanti kita masuk analis lebih detail lagi nanti, oke? Okay? Nah yang kedua ini adalah yang penting itu adalah kesetimbangan massa. Jadi eh, massa yang mengalir di total antara reservoir A dan B itu sama dengan penjumlahan massa yang mengalir di pipa AB dan pipa CD. Nah karena massa jenisnya itu konstan. Nanti berlaku begini. Ah, ki. Total atau debit. Oh sorry. Jangan pakai ki. Lupa saya. Oh ya. Oke. Okay. Jadi V dot totalnya. Debit totalnya. Eh. Uh, Jadi debit yang ada total itu sama dengan debit di pipa AB ditambah nanti dengan pipa AB ditambah dengan debit di pipa CD. Oke ya, jadi ini dua dua prinsip ini. Jadi yang pertama adalah Uh, tadi kesetimbangan tekanan tekanan di masing-masing inletnya harus sama kalau enggak nanti ada backflow atau aliran balik, yang kedua debitnya ini debit totalnya itu penjumlahan dari debit di masing-masing cabang pipanya oke? Okay. Nah. diketahui oke Nah apa tadi yang diketahui nah yang diketahui adalah l gitu ya Jadi tadi LAB sama dengan LCD ini sama dengan 30 meter ini ya. Oke, apa lagi? Oh, sorry, sorry. Iya, betul. Pandangnya. Nah, kemudian... Uh, diameter dalam dari pipa AB ini 100 gitu ya atau kita ubah 0,1 meter lalu diameter dalam CD 100 mili ya 0,05. Oke. Okay. Delta Z-nya saya ambil 8 ya. 8 meter. Oke. Okay. Kemudian eh, faktor gesekan ya langsung ini bukan lagi kekasaran permukaan sama dengan 0,008. Oke. Lalu K inlet AB Ini sama dengan yang di CD sama dengan 0,5 sama dengan k outlet CD sama dengan 1,4 ya ini yang diketahui oke okay. nah uh. Oke, buat tiga, jawab ya. A, nah, apa pertanyaannya tadi? Koefisien kerugian minor di pipa AB. Oke, nah ini straightforward ya. K, nah, minor AB ini sama dengan k ya yeah. inlet AB ditambah K outlet AB <silence> yang B nya adalah efisien kerugian minor di CD sama K inlet CD ditambah K outlet CD ini. Kerugian mayor di pipa AB. Ini adalah faktor gesekan AB. Oh sorry, faktor gesekan AB betul. Panjang pipa AB dibagi diameter dalam AB. Nah, yang CD juga sama, oke? Okay. Ya sama ya. Ya. Oke, okay. sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nggak. Belum ada. Kemud. Bagaimana? Belum? Oke, okay, kita lanjutkan ya. Nah, berarti apa? K total, oh sorry. Pertanyaan selanjutnya adalah K total AB ini nanti adalah K mayor AB ditambah K minor AB. Oke. Okay. Nah, K total CD K mayor CD ditambah K minor CD. Eh gini aja. Ya. Yeah. Nah sekarang kita sampai pada debit. Nah, Oke, okay. untuk bisa menghitung debit nah, kita butuh head loss ya kan? Nah, kita masuk sini dulu. Terus di bawahnya aja. debit di percabangan, Oh, sorry, dan debit total. Oke, okay? nah ingat uh, untuk bisa tahu, uh, bisa ngitung uh, debit kita harus tahu head loss. Tapi untuk bisa ngitung head loss kita juga harus tahu debit. Oke, okay? ingat ini. Persamaan kesetimbangan, sorry. Energi di pipa AB. Oke yeah. ya. Di pipa AB berlaku. Dia kan dari A ke B ya. Jadi kita pakai nomenklaturnya AB. Oke. Okay. PA g gitu ya. plus a p a kuadrat per 2g ditambah z a tekanan di titik b kecepatan di titik B, zB ditambah head loss AB. Nah. Oke okay. di pas CD, ini C, ini C. C, D, PD, D, CD. Ya, kurang lebih begini ya persamaan kesetimbangannya. Nah, cuma problemnya adalah kita tidak tahu debit, jadi kita nggak tahu berapa VA, VB, VC, VD, nggak tahu. Nah, dan juga kita nggak, nggak bisa ngitung head loss-nya, karena velocity-nya nggak tahu ya. Nah. Um Oke. Oleh karena itu E ah uh sorry ini persamaannya oh sorry ada yang salah ya jadi p a p b p uh, sorry uh, ini a nya besar ya sorry ini a nya besar b nya besar Uh, karena ini harus kita ambil di permukaannya ya. Di permukaannya. Oke. Okay. Oke. P.A. Sorry. Z.A. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi mohon maaf ini saya tadi salah tuh ketik. Jadi harusnya ini kita ambil di sini nih setup. Nah. ini kita ambil di sini. Jadi kalau kita buat dulu Jadi ini kita buat dulu istilahnya kita buat dulu. Oh, nggak bisa ya. Oh. Tidak keluar ini annotation-nya. Hmm. Sorry. Jadi, ini ibaratnya kita buat ini ya, kita buat volume atur untuk masing-masing pipanya, terpisah satu dengan yang lain, mulai dari ini sampai sini, tapi lewat satu-satu pipa. Gitu ya, uh, sebentar saya stop sharing dulu karena ada sedikit error, saya share ulang. Ini oh, tetap nggak mau keluar ya, kok aneh. Oke, okay. jadi uh, seperti ini. Nah, karena PA besar dan PB besar ini di atmosfer, ya ini atmosfer, maka dia sama. Ada okay. Nanti yang tersisa ini nanti seperti ini. Jadi yang tersisa ini nanti adalah Z loss di AB itu adalah ZA. Oh, sorry. Kurangi ZB, B. You let go Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi eh karena PA sama dengan PB gitu ya. Tahu saya tulis di sini. Karena PA ini sama dengan PB sama dengan tekanan atmosfer, gitu ya. Dan Uh, PA A besar ya ini ya PB sama dengan nol karena uh, ini asumsi steady state maka gitu ya ini nanti uh, apa ini kan kecoret kiri kanan nih Nah, yang tinggal ZA dan ZB, maka nanti head loss di AB itu sama dengan ZA dikurangi ZB. Head loss di CD itu juga ZA sama dengan dikurangi ZB. Sorry. Nah, dengan demikian nanti kita dapat bahwa head loss di AB itu sama dengan head loss di CD, begitu ya? Oke? Okay. Nah, head loss di AB sama dengan head loss di CD. Oke. Okay. Nah, karena head loss-nya itu bisa kita tuliskan itu ya dalam bentuk apa namanya? persamaan dari si weisbach Ini adalah koefisien kerugian total. Oke, ini adalah kecepatan di pipa AB per 2G. Oke, ini sama juga head loss CD itu adalah, oh sorry, K total AB, K total CD, gitu ya. ini CD. Jadi nanti seperti ini. Nah, V itu kan debit dibagi dengan luas permukaan. Ya. Okay. Jadi V-nya ini adalah debit dibagi dengan luas permukaan. Jadi ini nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ini adalah debit, dibagi dengan luas penampang pipa AB kuadrat. Ini ya. Oke. Okay. Oh, sorry. Oke. Okay. Begini. Nah, yang bawah juga sama. Ini luas penampang CD, kecepatan di PO volume, debit di pipa CD. Oke? Okay. Jadi, nah, head loss-nya bisa kita nyatakan begini karena ini sama nanti kita bisa uh, substitusikan gitu ya. karena ini sama. Oh, sorry. Ini kita balik dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sorry. Ini... Ah. Untuk net loss di pipa AB berlaku Nah, ini nanti dulu ini. Nah, ini kita balik ini ya ini kita balik gitu ya pindah ke tukar ke kiri ini di kanan kemudian ini bisa kita balik untuk mendapatkan debit di AB oke jadi ini kita balik Back loss Ini kita balik. Ya, seperti ini. Lalu 2G-nya pindah ke kanan. Nanti A kuadratnya juga pindah ke kanan. Jadi, 2G-nya pindah ke kanan. Ada. ya jadi seperti ini ini pindah ke kanan 2G nya lalu seperti ini ini ab-nya juga nanti pindah ke kanan oke okay. 2 GH AB kuadrat Oke, lalu ini kuadratnya hilang. Di sini kita pindahin ke kanan berubah menjadi akar. Oops, sorry. Oops. Ya, jadi seperti ini nih. Ya, jadi debit di AB itu sama dengan head loss di AB ditambah dengan head loss apa namanya? AB kuadrat, luas penampang. Gitu ya. Lalu kemudian eh, apa namanya? Eh, V-nya seperti. Nah ini yang untuk untuk CD-nya nanti kita juga bisa peroleh menggunakan formula yang sama. Jadi nanti kalau kita turunkan seperti di atas, ini akan kita dapatkan debit di CD itu adalah head loss CD, kali luas penampang CD kuadrat kali K total dibagi dengan K total CD. Oke. Nah, debit ini kemudian kita masukkan kembali ke eh, prinsip dasar yang sudah kita peroleh tadi yaitu bahwa debit total itu sama dengan debit AB dan debit CD. Jadi Nah, dari kesetimbangan massa yang tadi, nah ini dari kesetimbangan massa ini, oke. Okay, nah, nanti kita peroleh bahwa nah ini kita bisa masukkan formula ini. SDM ya, seperti ini. Oke, nah, v total ini juga bisa saya tulis ulang dengan menggunakan prinsip yang sama. Oke, nah, ini ini k total. A total gitu ya. Head loss total. Nah, Oke. Nah, karena head loss-nya tadi itu sama ya. Head loss-nya itu sama. Oke. Head debit totalnya juga sama dengan penjumlahan head loss totalnya sama, maka head loss-nya ini bisa kita Keluarkan gitu ya? Oke, okay. head loss-nya ini bisa kita keluarkan dua g nya juga sama ya. Ini bisa kita keluarkan sehingga nanti kita eh, apa namanya peroleh eh, persamaan seperti yang ada di modul. Jadi, nanti kita bisa peroleh karena itu kita keluarkan dan kita bisa coret. Jadi nanti kita peroleh A total ini adalah akar K total sama dengan AB AB Oke. Okay. Ini sama dengan a c d k c d. Ya. Yeah. Oke? Okay. Bisa dipahami ya. Nah, a totalnya A totalnya jelas ya ini nanti A, AB luas penampang pipa AB ditambah dengan luas penampang pipa CD. Oke, nah setelah ketemu A total KAB dan KCD sudah bisa dihitung dari sini tadi ya, sudah bisa dihitung dari sini ketemu ya K total AB, K total CD. Oh, sorry, ini saya kasih total ya. K total. Nah, hmm. nanti dari sini kita bisa menentukan K totalnya, ya kan? Ini sudah dihitung, sudah dihitung. Ini diketahui, diketahui. Ini diketahui dari sini penjumlahan. Nanti K totalnya ketemu, ya kan? Nah, K total ini nanti kita pakai untuk menghitung debit total, ya kan? Jadi nanti dari K total dan A satu di sini dari k total dan a total, ah dari Oke, jadi debit totalnya. Nah, nanti bisa kita tentukan menggunakan formula ini. Di ya, atas Oke. Jadi setelah K totalnya diperoleh, nanti eh, debitnya bisa ditentukan. Nah, head loss totalnya dari mana? Nah, ingat ini. Jadi, nanti head loss totalnya sama dengan ini, jadi di mana head loss totalnya itu juga sama dengan head loss AB. Jadi head loss total itu sama dengan ini sama dengan uh, delta z. sama dengan delta z nya tadi itu z a dikurangi z b. Oke, jadi ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Oke ya. P totalnya nanti diketahui seperti itu. Nah, terus bagaimana mencari debit yang ada di masing-masing percabangan gitu ya. Nah, jadi nanti debit yang ada di masing-masing percabangan itu bisa diperoleh dari perbandingan dengan, oh sorry diperoleh dari oh. uh, kesamaan head loss. Jadi nanti begini, untuk mencari debit di, di pipa AB, itu kita pakai ini. Nah. Uh, uh, kita pakai ini head loss total sama dengan head loss AB ya. Sehingga nanti ini kita peroleh bahwa mana tadi? Oh ini nih. oh sebentar, sebentar. ini nih Ini nanti kita peroleh nah, seperti ini. Sebentar, hmm. di mana ya? Cat loss. Sebentar. Oh, ya, hmm. hmm. Eh, salah, ding. Sorry, sorry. Oh ya, soal ini belum berarti. Berarti K total Nah, itu adalah debit total. Kuadrat dibagi 2G. A total kuadrat. Oke. Nah, sama dengan K. Total AB ini juga sama kuadrat per 2g AAB. Oke. Okay. Oops, sorry. Ya, jadi seperti ini. Oh, soal ya. ini belum ada AB-nya. Ini debit total. Oke. Okay. Nah, dari sini nanti kita bisa ketahui. Nah, ini kan ini ya. Jadi nanti VAB-nya bisa kita ketahui dari sini. 2G-nya kita coret. ya. Kemudian k totalnya pindah ke kiri, ab kuadratnya pindah ke kiri. Jadi nanti dari sini ini bisa kita peroleh bahwa pab Ini sama dengan beda total kuadrat. Ini K total. K total AB. Oke. Ini adalah A, AB kuadrat dibagi dengan A total kuadrat. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian ini yang kanan, ini kita akarkan. Kalau kita akar, nah, nanti kita ketemu formula seperti di, apa namanya, formula seperti di modul. Nanti, kalau ini kita akarkan kedua sisinya, eh sorry, nah, ini nanti kuadratnya hilang, oke? Nah ini di sini ada akar, ini kuadratnya hilang, kuadratnya hilang, di sini kuadratnya hilang. Oops.

Dan nanti formulanya seperti ini. Oke. Okay. Nah, uh, dengan cara yang sama debit di pipa CD, oke, okay. nanti juga bisa kita role, jadi seperti ini oke, ya jadi VCD-nya jadi seperti ini oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, saya lengkapi ini. Ini head loss totalnya berganti menjadi delta z. Ya. Jadi head loss totalnya jadi ganti delta z. Oke, okay. ada pertanyaan? Belum ada? Halo, Mas. Belum ada ya? Jadi seperti itu, oke. Okay. halo tes 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 satu dua tiga oke belum ada <laughs> belum ada ya oke okay. nah uh, kemudian setelah ini uh, Sistem. Jadi kita akan mendiskusikan tentang uh, kasus sistem pemumpaan. Nah, uh, jadi nanti kita akan banyak berhadapan dengan kasus uh, seperti ini. Kita punya dua buah tangki atau dua buah reservoir. Nah, yang dihubungkan menggunakan pompa. Jadi, pompa ini bertugas mengalirkan dari tangki yang lebih rendah atau reservoir yang lebih rendah ke reservoir yang lebih tinggi. Oke? Okay. Nah, jadi nanti persamaan energinya itu dasarnya jadi seperti ini. P1 di sini, V1 di sini, per 2G ditambah Z1, ditambah head pompa, jadi head ini nanti head pompa itu adalah head, energi yang harus ditambahkan oleh pompa ke dalam fluida energi minimum ya supaya dia bisa dipindahkan dari sini ke sini sama dengan P2 ditambah rho g ditambah V2 kuadrat per 2g ditambah Z2 ditambah head loss oke ya nah jadi HP ini adalah head pompa, R-nya itu singkatan dari required, jadi yang dibutuhkan. Jadi ini yang ditanyakan nanti soalnya adalah berapa head pompanya. Debitnya biasanya sudah diketahui, jadi kita tahu debitnya. Lalu ukuran pipanya dari sini ke sini dan sini sudah diketahui. Nah, jadi nanti persamaan ini kita rubah menjadi seperti ini. Kita kita kumpulkan di kanan, jadi head pompa yang dibutuhkan adalah P2 dikurangi P1, P2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, lalu Z2 dikurangi Z1, ditambah head loss. Ya. Nanti di kuliah mesin fluida kita belajar bahwa P2 per, dikurangi P1 per logio namanya head tekanan, Z2 dikurangi Z1 head ketinggian, P2 dikurangi P1 dibagi rogi ditambah Z2, Z1 ini head statik, Nanti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2 lagi namanya head dinamik. Ini head loss atau head kerugian. Oke? Nah, jadi nanti kita diminta untuk menentukan berapa head pompa yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ubah gitu ya. Nah, ini kalau nanti kita ubah ke V1 kuadrat dan V2 kuadrat, V2 kuadratnya kita ubah menjadi debit. sorry debitnya simbolnya Q, ya. Nah, nanti kita akan ketemu persamaan seperti ini. Oke, nah, kalau misalkan reservoirnya dianggap reservoir terbuka atau reservoir tak hingga atau steady state kondisinya V2 dan V1-nya sama dengan 0, Z2 dan Z1-nya tidak berubah. Oke? Okay? Jadi nanti kita akan ketemu kondisi seperti ini kalau dianggap reservoirnya sangat besar atau steady state tekan dan terbuka, tekanannya sama sama-sama tekanan atmosfer. Nanti kita ketemu bahwa head pompa itu adalah beda ketinggian ditambah head loss. Oke? Okay? Jadi ini nanti K total Q kuadrat per 2G A kuadrat per P referensi. Nah ini pakai A referensi ya. Karena nanti K totalnya itu harus dihitung menggunakan K eh, apa namanya menggunakan eh, K seri. Jadi pompa itu kebiasaannya pipa yang di bagian hisap ini nih ini bagian hisap dari sini ke sini, itu diameternya tidak sama dengan di bagian buangnya ini. Oke? Jadi ini sebenarnya adalah kasus pipa pak seri. Ya. Nah, terus kemudian nanti kasus kedua itu kalau e, tangkinya itu ketinggiannya sama, nah, jadi nanti head pompanya itu hanya e, sama dengan head loss. Jadi hanya head pompa yang dibutuhkan itu hanya dipakai untuk mengatasi head loss. Oke? Okay. Nah, kita kembali ke pas ini. Nah, dapat sistem pemompaan. Deskripsi soal.

Nah, Oke, okay. jadi kita punya sebuah tangki terbuka, dua buah tangki terbuka, sorry Beda ketinggian permukaannya ini adalah ZZ dihubungkan dengan sebuah pompa Di sini ada sebuah valve Oke, okay. jadi ini tipikal permasalahan, tipikal soalnya itu seperti ini Oke okay. Okay, oops. Okay. jadi besar. Sebentar. Aneh. Oke. Nanti gue punya Oh ya, yeah, ini data uh, apa namanya koefisien kerugian minornya outletnya satu koma nol luka palsnya. 15,64. Oke. Lalu ke elbow atau belokan. Ini 1,38. Jadi ini ada ada inlet di sini, ada outlet, ada valve, lalu ada dua dua elbow. Ya.

Oke, okay. pertanyaannya adalah, pertama, koefisien kerugian mayor. di pipa suction, di pipa discharge, CD-nya juga sama ya. Ini minor. minor di pipa discharge. Oke. Yang E nanti koefisien kerugian mayor total. Terugian. koefisien kerugian total, ya, yeah. oke. Okay. Nah, kemudian hanya yang ditanya adalah head loss total, gitu ya. Lalu I-nya adalah head pompa yang dibutuhkan okay. oke? Nah, oke. Okay. Nah, ini yang penting adalah perhitungan koefisien kerugian sama dengan Metode di Pipa seri Oke okay, ya Jadi nanti metodenya sama dengan Metode di pipa seri Untuk mendapatkan koefisien kerugian totalnya Oke okay, ini yang penting Kemudian Solusi Poinnya oh, tiga ya Deskripsi soal yang solusi diketahui yang diketahui adalah oh, L-suction ini diketahui kemudian panjang Pipa discharge-nya juga diketahui. Oke. Okay. Oops, sorry. Oh, oke. Okay. Demikian pula dengan diameter dalamnya. Oke. Ya. Oke. Okay diameter dalamnya juga diketahui. Sorry. Oke. Okay. Nah, kemudian debitnya juga diketahui ini meter kubik per second oh sorry satuannya liter per menit okay, nanti bisa diubah ke uh, disamakan ya diubah ke meter okay. kemudian setelah debit ini adalah yang diketahui adalah oops sorry Delta z-nya dalam meter, oke. Kemudian adalah kekasaran permukaan pipa. Nah, ini yang, ini yang diketahui kekasaran permukaan pipanya ya. Jadi bukan oh, apa namanya. Bukan ini ya, bukan koefisien gesek ya. Oke, okay. epsilon suction ini nanti sama dengan epsilon discharge karena diameternya beda. Oke, okay. ini satuannya milimeter. Oke. Okay. Nah, jawab. Nah, yang pertama adalah eh, Anda harus kita harus tentukan dulu berapa faktor gesekannya. Faktor gesekannya harus tentukan dulu. Faktor gesekan di section dan Faktor gesekan di oke. Okay. Nah ini nanti anda bisa gunakan formula halaman. sama ya. Oke. Okay. Faktor gesekan di suction ini adalah f suction faktor gesekan di discharge ini adalah F discharge. Oke. Nah, setelah ketemu faktor gesekan ini baru kita bisa menjawab soal A-nya tadi. Ya, koefisien kerugian eh, apa namanya? mayor disaksen Koefisien kerugian mayor di saxon. Nanti yang b juga sama tapi di discharge. Ini k. major suction sama dengan F kali L suction dibagi D di e. suction. Ya. Nanti ini sama ya. Saya kasih discharge ini aja, biar pendek this this jam. Oke, yang C minor di suction. K minor suction itu adalah K inlet saja. Ya, yeah. Karena tidak ada komponen lain selain di inletnya ini, oke? Okay. Nah, sedangkan untuk discharge di pipa discharge itu agak banyak, jadi nanti ada k, v, wow. ya. Yeah. Karena di discharge pompanya ini ada valve, lalu ada dua elbow, ada outlet. Jadi ini ada k valve, lalu ditambah dua kali k elbow, lalu ditambah dengan k outlet. Oke, okay. oke. Okay. Nah, nanti. K mayor totalnya, kerugian mayor totalnya itu nanti uh, adalah K. Fire nah, section suction oh, sebentar, saya agak lupa yang takut kebalik. Sama ini sama dengan yang di pipa seri, jadi harus dikalikan dengan rasio eh, apa namanya. Nah, ini nanti harus dikalikan dengan direferensi dibagi D. Suction ini pangkat 4 ya. 4. Nah, ini di Discharge pangkat 4. Oke. Okay. Oh, sorry. Ini discharge. Ya. Jadi ini harus dipalikan dengan pangkat 4 dari dereferensinya Nah Bagian minor totalnya ini juga sama Anda juga tinggal diganti saja Oke ini pakai K minor gitu ya Nah dereferensinya bagaimana? Anda boleh ambil di referensinya itu sama dengan di saxon atau di discard itu boleh boleh diambil seperti ini. Tapi harus konsisten ya. Jadi harus konsisten untuk ngambilnya, oke? Okay. Kemudian koefisien kerugian total. Nah ini tinggal ya nanti jumlah koefisien kerugian mayor dan minor totalnya. Jadi k mayor tambah k minor. Oke. Okay. Nah selanjutnya kalau sudah ketemu g nya ya, kita baru hitung ketemu koefisien kerugian mayor totalnya FGH mayor total minor total dan OC oh nya double sorry. A, B, E, F G hanya nah, ini adalah head loss ya head loss nya sama nah kita tinggal gunakan ini ini adalah head loss total nanti dia adalah K total nah ini, ini supaya aman kita pakai debit jadi ini adalah dot P nah, debit kuadrat per 2G nah ini adalah A referensi kuadrat. Oke? Okay. Ya. Jadi seperti ini, A referensi kuadrat. Nah, A referensi dapat dari mana? Nah, ini adalah luas penampang dari diameter referensi tadi. Terserah mau pakai discharge atau suction boleh. ini direferensi kuadrat. Nanti dari sini ketemu uh, head loss-nya karena debitnya ini sudah diketahui. Oke. Okay. Ya. Itu uh, yang terakhir, ya. Ini adalah head pompa yang dibutuhkan. Nah, berapa head pompanya? Nah, karena ini adalah reservoir terbuka, asumsinya steady state, maka maka head pompa yang dibutuhkan itu tadi adalah delta Z-nya ditambah dengan head loss total. Oke. Okay. Jadi karena dia tadi reservoir terbuka, ya, PA sama dengan PB, kondisi steady state, gitu ya. Oh sorry, P1 P2 nya sama dengan P atmosfer, V1 V2 nya sama dengan nol, maka head pompanya seperti. Ini. Nah, jadi debitnya ini adalah debit yang mengalir di dalam pipa yang dihubungkan oleh pompanya. Oke, okay. oke. Okay. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, materinya sampai di sini saja. Nanti tugasnya akan saya posting setelah ini. Baik, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ya, silakan, Fatrialis. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya ini apakah suara saya terdengar Pak? Ya, bagaimana? Baik, uh, mungkin untuk pertanyaan itu masih um, untuk di OTS itu nanti yang keluar kira-kira ya, apakah sampai sistem pemompanya atau sampai mana Pak? Oh, sebentar-sebentar. Kurang, kurang jelas, mohon maaf, kurang jelas. A apanya yang ditanyakan? Yang sampai permukaan tadi apanya? Untuk nanti yang akan keluar di UTS itu pak dan nanti itu apakah sistemnya open book atau bagaimana? Ya perlu tahu. Oh materinya? Oh. oh materinya sampai materi uh, hari ini ya, oke? Okay. Materi ujian maksudnya ya, materi UTS. Ya, materi tesnya sampai hari sampai sampai ke materi hari ini. Ya, jadi materi ini nanti masuk sampai ke minggu ke-6. Nah, nanti yang di minggu ke-7 tidak masuk nanti ya. Oke. Okay. Ya, jadi sampai minggu ke-6. Jadi ini materi ini nanti sampai minggu ke-6. Nah, ini yang nanti akan masuk ke ujian. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi nanti ujiannya sifatnya open book, begitu ya. Anda silahkan bawa hasil pengerjaan tugas Anda atau latihan soal yang Anda kerjakan. Anda silahkan bawa print out dari modul kuliah, begitu ya. Oke, ya Fatrialis lagi silahkan baik sebelumnya um, Untuk yang sudah dijelaskan ini apakah tata boleh dibagikan Pak di Oh, Bagaimana bagaimana? Untuk um, modul yang sudah dibuat untuk modul yang sudah dibuat ini apakah boleh dibagikan ke Oh iya, nanti print out -nya saya kirimkan ke grup ya. Oke? Okay? PDF-nya akan saya kirimkan ke grup. Oke, okay, jangan khawatir. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup ya. Permisi pak, mau tanya pak. Ya silakan. Uh, untuk soal di ETS nanti itu uh, kondisi dalam soalnya itu bakal uh, itu steady state apa tidak pak? Small steady soalnya. state. Ya nanti saya okay. dan nanti saya kasih keterangan. Steady state Anda belum dapat materi transient. Ya, yeah. oke? Okay? Oke okay, pak, terima kasih. Nah. Yo, ada lagi. Cukup. Cukup pak. Baik kalau ya halo. Cukup pak. Ya oke. Okay. Baik kalau gitu kita tutup ya sampai ketemu lagi di ujian atau pertemuan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. 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 Terima kasih